Are you listening? Damn. Ini saya mau diantar ke rumahnya temannya. Jadi mau diantar ke kemana, Mas? Ke rumahnya siapa, Mas? Kita ke rumahnya Mas Sugeng. Mas Sugeng. Kita ke rumah Mas Sugeng, kita lihat kolam di sana. Kolamnya mirip kolamnya di sini enggak, Mas? Mirip apa enggak ya? Enggak ada variasi kacanya lah dia. Tapi ikannya jumbo-jumbo. Wah, ini pasti menarik ini. Hai teman-teman, saya mau ke rumahnya seorang yang mempunyai kolam koi. Saya lihat tadi ada koi yang ukuran jumbo. Mari kita tanya filtrasinya seperti apa. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa? Sugeng. Pak Sugeng. Jadi saya mau meliput kolam koinya Pak Sugeng ini. Saya mau tanya-tanya tentang filtrasinya juga sama jenis-jenis ikannya di sini. Pak, kalau boleh tahu jenisnya apa saja ini, Pak? Ada jagoi, kohaku, tachosoa, asagi juga ada, bosiki, sama siro satu. Siro? Iya. Nah itu kohainya, soa, asagi. Sangke yang juga ada, sangke ada. Jadi teman-teman, ikan koinya di sini jumbo-jumbo. Ternyata Pak Sugeng ini mempunyai cara khusus atau pakan khusus untuk membesarkan ini. Pak, kok bisa besar-besar segini? Kasih pakan apa, Pak, ini, Pak? Boleh nyebut merek nggak? Oh, boleh. Boleh, Pak. Kalau pakannya sih saya full di Misuho. Jadi pakai pakan Misuho? Iya, yang crude ya. Ya, full di situ. Cuman kalau pas kondisi stok kosong di Malang paling saya ganti ke Hero pernah sekali. Sama merek yang ini ya, Pak. Ikan itu dulu coba katanya colornya bagus. Ternyata memang lumayan color ya, tapi saya lebih prefer ke Hero dulu lah. Jadi saya besarkan dulu baru kalau sudah dia ukurannya lumayan baru saya push ke color. Dulu belinya ukuran berapa, Pak? Kurang lebih 30 cm. 30 cm, teman-teman. Sekarang hampir berapa ini? 60 up ini. Lebih. 70 ada ini. Segini, teman-teman. Berapa tahun, Pak, ini, Pak? Udah, Pak? Kurang disini. Lebih setahun setengah. Setahun setengah udah segini. Wah, gila. Seperti ini kolam koinya. Nah, ini kolam koinya. Lebar berapa? Panjang berapa ini? 1,6. Panjang kurang lebih 4,2. 4,2. Kedalamannya, Pak? Kedalaman 95 lah kalau air. 95. Ya. Ini teman-teman lihat, wah besar-besar banget ini koinya. Kemudian saya mau tanya, Pak, tentang filtrasinya. Ini ada berapa chamber, Pak? Ada 4 chamber karena keterbatasan lahan ya. Jadi ya ini yang sudah bisa ya, yang maksimal. Bisa kita ini. Chamber pertama isinya apa, Pak? Pertama saya coba kemarin saya bayi settingannya biopol. Full ya, full ya, biopol. Kedua saring bekas, ketiga jamat, dan terakhir pompa, chamber pompa. Nah, di pompanya ini ada UV. Lampu UV. Iya, karena kita outdoor ya, jadi tanpa tedeng aling-aling atasnya. Iya. Kemungkinan iya, besar hijau iya, kalau nggak dibantu iya dengan UV. Itu ada skimmernya juga. Iya, ada skimmer. Waalaikumsalam. Pompanya ini pakai apa, Pak? Pakai Yamano yang 10.000. Yamano 10.000. Iya. Ini pompanya. Pakai Yamano 10.000. Untuk pipa dari chamber ke chamber pakai
ukuran berapa pak? 3/4 ini. Oh sorry, yang pipa itu. Iya. Gede itu. Dua. Dua dim pak ya? Dua in. Dim itu rasanya. Dua dim. Jadi ini dipakai pipa 2 dim. Dan ini ke chamber terakhir. Nanti masuk lewat sana. Airnya. Ini juga ada apa namanya, Pak? Aerator. Aerator berfungsi untuk menambah oksigen di dalam air. Sampai enggak sih menggawe kolam nih Mas, ning arepan nih Mas. Kati gawe ya. Kalau rahan tuh panti aku mandelok. Tak sabar. Cuman rencananya kan kecuali Pak itu hasilnya agak bangun ngono lho. Tinggi yang ngejar. Saya sudah tadi sudah meliput ya, kolam koinnya. Saya sekarang mau pamit mau pulang. Pak, saya permisi pulang Pak ya. Terima kasih Pak ya. Kolamnya mau diliput. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.